Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to a video about the Czech army building some factories, I believe, in Indonesia. The video is by Inside Military, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, let's get started with this video. Cara cepat perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik senjata oleh CSG Ceko. Tafsiran dana mencapai 13 triliun rupiah, Indonesia beberapa kali mendapat tawaran suplai alutsista yang menggiurkan. Tawaran tersebut berasal dari Rusia, Prancis hingga Amerika Serikat. Alutsista yang ditawarkan pun tak main-main, misalnya saja Scorpion F-16 Viper dan Sukhoi Su-35. Tak hanya itu, Indonesia juga diiming-imingi outside beraneka ragam yang bisa mempercepat kemandirian alutsista dalam negeri. Sampai sekarang tercatat negara Korea Selatan atau Korsel yang jor-joran memberikan proses transfer of technology. A partnership so they get to learn as well how to make some of the equipment. Negara Eropa yang malah berani memberikan terobosan agar perkuat otot militer Indonesia sehingga dapat tancap gas secepat mungkin, mengutip dari kompas.com dan Tribun News, negara Ceko melalui perusahaan konglomerasi pertahanannya Czechoslovak Group AS atau CSG Ceko pada tahun 2018 lalu menandatangani Head of Agreement atau HOA dengan Czechoslovak. Czechoslovak Group Indonesia untuk pembangunan Private Defense Industry Park atau PDIP senilai 100 juta US dollar di bidang industri pertahanan swasta di Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan pada 2018 lalu diteken oleh Norman Joseph, CEO Czechoslovak Group Indonesia, dengan CEO Czechoslovak Group AS Michal Sternat di pameran Indo Defense 2018 PRJ Kemayoran Jakarta. CSG. Look at those rocket launchers. Produksi dan teknologi, ungkap Michal Sternat, CEO Czechoslovak Group AS. Kami sangat berharap financial place ini dapat meningkatkan kerjasama kemitraan pada level industri dan baik untuk kedua belah negara, sambungnya. Gebrakan negara Ceko untuk mendukung regulasi pemerintah Indonesia terkait UU nomor 12 tahun 2012 tentang industri pertahanan, rencananya pabrik senjata swasta ini nantinya akan dibangun di lahan seluas 22 hektare, wow. Ternyata angka 100 juta dolar AS ini tidak West hanya Java. Investasi tahap pertama, total CSG Crazy. Mengguyur dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 13 triliun rupiah selama 5 tahun. CSG Ceko adalah perusahaan holding dari Eropa Tengah asal Republik Ceko, meliputi Slovakia, Slovenia, Rumania, dan Hungaria dengan lebih dari 100 perusahaan dan 10.000 karyawan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan baja, senjata roket, misil, dan radar. Diketahui pula CSG Ceko minat untuk melaksanakan alih produksi dan teknologinya ke Indonesia. Sebab Indonesia bakal dijadikan basis produksi mesin perang CSG Ceko untuk kawasan Asia Tenggara. Selain Indonesia, CSG Ceko juga ingin memperluas bisnis industri pertahanannya di Asia Tenggara. Kami melihat pertumbuhan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan di Asia Tenggara pada tingkat yang cukup tinggi setiap tahunnya, papar Norman. Kami rasa dengan bisnis industri yang kuat dan relatif stabil di Indonesia, CSG mantap melanjutkan ekspansi bisnis pertahanan mereka ke Malaysia, Filipina, Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja. Sambungnya, Indonesia sendiri sudah membeli produk dari CSG Ceko, yakni Pandur 28x8 dan MLRV Vampir. Dengan dibuatnya segala bentuk produk CSG Ceko di Indonesia, maka akan menghambat anggaran pertahanan negeri ini sehingga perkuat TNI dapat lebih cepat serta optimal. Let's wrap it there. So basically, the Czech company is building a factory in Indonesia to make weapons, and I think it's kind of a partnership with Indonesia, which is pretty cool because there could be possibly a transfer of technology where the Indonesian teams could learn basically from the Czech company, and then they would be able to develop their own equipment, and hopefully, you know, next decades, like 10-20 years, Indonesia can build all their equipment similar to Turkey, so they don't have to rely on outside companies. So really cool, guys. Interesting. I enjoyed it, and I hope you did too. If you did, then don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. If you have any other cool videos for me to react to, you can
you can put your suggestions in the comment section below. And as always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.